Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat. Hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. Kita lanjutkan jalan-jalan saja. Ini saya tunjukkan, ini kampung Paten, Paten Gunung ini ya. Ini kampung Paten Gunung, Kota Magelang. Lokasinya ini di sekitaran Pasar Rejo Winangun, Kota Magelang, dekat Pasar Rejo Winangun. Ini kampung Paten Gunung itu seperti ini, bisa Anda saksikan. Ini masih pagi, Jumat berkah, hari Jumat pagi. Suasana kampung Paten Gunung. Mungkin bagi Anda yang punya kenangan-kenangan, Anda yang tinggal di daerah sini, atau Anda yang pernah tinggal di daerah sini dan sekarang sudah pergi merantau meninggalkan kampung Paten Gunung, silahkan tinggalkan kolom komentar. Nih, seperti ini, kampung Paten Gunung hari ini suasananya seperti ini di bulan Juli 2021. Ini ada jualan gudeg Gusri. Seperti ini, singkat-singkat saja. Ini kampung Paten Gunung itu segaris. Itu di depan itu ada gapura, kalau belok kanan itu bisa ke Kerkop, Karang Kidul ya, daerah Karang Kidul. Nih, kita lihat, saya tunjukkan. Nah, keluarnya di depan Bank Perkreditan Rakyat Sinar Garuda, ada Bank Perkreditan Rakyat. Itu ada ruko dijual, disewakan. Di sebelah sana ada koperasi simpan pinjam Inti Dana. Seperti ini suasana pagi hari di Magelang, pagi yang cerah, pagi yang indah di hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021. Koperasi simpan pinjam Inti Dana, ruko dijual, disewakan. Itu ada Bank Sinar Garuda. Kita belok kiri saja. Belok kiri. Kita lihat-lihat lagi. Ada BSI, Bank Syariah Indonesia itu tadi. Sudah kelewatan. Ini ada Kospin Jasa, Koperasi Simpan Pinjam. Kospin Jasa. Ini kantornya. Kantor Yayasan Dana Kematian Dharma. Oh, ini kantornya Dharma. Di depannya ada SD Mutual ya, SMP Mutual. Ada sekolahan Muhammadiyah Boarding School Kota Magelang. Ini bapak-bapak dari petugas kebersihan sedang membersihkan sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah, ke TPA. Nah, ini kalau Anda lewat ke sini itu tembusnya sampai ke unit Palang Merah Indonesia, unit donor darah Kota Magelang itu di depan. Di depan itu kantor Palang Merah Indonesia, unit Palang Merah di sini. Kita ambil belok kiri saja. Kita lihat, oh, kalau mobil tidak boleh masuk ke sini jam 4 sampai jam 10 itu ini. Tapi kalau motor, kendaraan roda 2 itu boleh. Kendaraan roda 2 boleh lewat sini. Kalau mobil itu jam 4 pagi sampai dengan jam 10. Jam 22 itu dilarang lewat sini. Jalan Pemuda sekarang di Jalan Singosari,
Jalan Singosari ini. Jalan Singosari. Apotek Modern Sehati. Tuh ada apotek. Ini ada Faris Komputer. Advokat dan konsultan hukum. Kota Magelang seperti ini situasinya. Ini sampai lurus terus itu ke Pasar Rejo Winangun. Ini cuma muter saja. Kota Magelang itu areanya kecil ya, jadi muter-muter ya cuma seperti ini saja. Ini Pasar Rejo Winangun di depan. Nah, ini tadi kita masuknya dari sini. Masuk dari sini. Ini ada gulai kambing. Tadi kita lewat sini. Sekarang kita jalan terus saja. Jalan terus, kita ambil belok kanan. Di video yang kemarin sudah saya video ke sini, kalau lurus ke sana itu ke Pasar Rejo Winangun. Ini kita belok kanan, jalan apa? Jalan Mataram. Sekarang jalan Sriwijaya. Ini jalan Sriwijaya. Di sebelah kiri ini kantor Pegadaian. Kantor Pegadaian. Nah, yang gudeg yang saya sering video gudeg itu di sini. Mbak Yayu Malanggaten. Ini saja. Ini daerah Jalan Sriwijaya. Ini rumah mewah, rumah bagus banget, rumah mewah. Ya, udah seperti ini. Kemarin video saya pernah video yang jalan-jalan mulainya dari sini. Ini dari Bogeman, pertigaan Bogeman arah Kenambangan. Kemarin saya pernah bikin video itu mulainya dari bawah situ, lanjut muter-muter yang kemarin. Nah, seperti ini saja cukup videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.